السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم رب يسر ولا تعسر، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم رب تمن بخير. أما بعد، yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seluruh saf pimpinan masjid, Tuan-Tuan Guru, pimpinan masyarakat Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kesempatan dan peluang untuk sama-sama kita berada di dalam rumah Allah pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Tuan-Tuan. Jadi alhamdulillah, syukur banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan ini. Yang mana kesempatan ini kita sering dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa sebelum kita masuk dalam bulan Ramadan. Ya, bila mana masuk bulan Rejab, kita akan minta dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan, berkatilah bulan Rejab kami, berkatilah bulan Sya'ban kami, ya Allah, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Cuma tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, persoalannya tujuan apakah ataupun apakah tujuan kita minta untuk sampai ke bulan Ramadan? Yang kita duk minta waktu masuk bulan Rejab, kita minta balighna Ramadan, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Apakah tujuan kita? Kita nak sampai Ramadan tersebut. Adakah kerana kita nak masuk bazar Ramadan, nak buka kedai, ataupun kita nak masuk Ramadan kerana apa? Kerana dalam bulan Ramadan banyak makanan yang pelik-pelik. Masa inilah keluarnya kebab guling, masa ni lah keluarnya bubur lambuk, masa ni lah keluar macam-macam jenis kuih yang kita tak jumpa sebelum Ramadan. Ataupun kita nak masuk dalam bulan Ramadan ialah kerana kita nak beribadah pada Allah. Ini persoalan yang perlu kita tanya. Kerana apa? Kerana sebelum Ramadan kita minta untuk sampai ke bulan Ramadan. Sekarang bukan hanya sekadar sampai, dah nak habis Ramadan pun. Sekarang dah nak habis Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau matlamat kita untuk kita melakukan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, adakah benar kita melakukan ibadah seperti mana yang kita inginkan, ataupun hanya sekadar berlalu Ramadan tersebut seperti mana Ramadan-Ramadan yang lalu? Ramadan yang lalu macam mana? Sama juga dengan Ramadan tahun ini. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, saban tahun kita akan mengeluh. Kita akan mengatakan Ramadan sudah nak berlalu, Ramadan sudah nak pergi, Ramadan sudah nak habis. Alangkah baiknya jumpa pula Ramadan akan datang. Datang pula Ramadan akan datang. Sebelum Ramadan akan datang, bulan Rejab dah siap minta doa nak sampai Ramadan. Maka benda yang sama akan berlalu sepanjang masa, sepanjang tahun. Setiap tahun kita akan minta benda yang sama dan kita menghadapi Ramadan dengan cara yang sama. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, agak-agak tahun ni tuan-tuan, kalau kita tengok tuan-tuan, ya, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala boleh kata direct pada kita tuan-tuan, agak-agak Allah Taala nak kata apa tuan-tuan? Dia ni tiap-tiap tahun minta benda yang sama. Nak sampai Ramadan, nak sampai Ramadan, masuk Ramadan, sama je lalu. Tak payah padan tahun ni je kot. Asal-asal macam mana tuan-tuan?
Rasa-rasa macam mana? Agak-agak kali ini je kot, tahun depan tak payah lah. Tak ada tahun ni je lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada malam-malam Ramadan, malam-malam akhir Ramadan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya tazkirah ni tuan-tuan tak perlu dah, bukan tak perlu. Sebab apa? Sebab tazkirah ni tujuan apa dalam Ramadan ialah untuk kita bagi motivasi orang beribadah. Nak motivasi orang beribadah ni tuan-tuan dalam bulan Ramadan jadi pelik. Sebab apa tuan-tuan jadi pelik? Sebab sepatutnya kita yang sudah berada dalam bulan Ramadan ni, kita dalam keadaan kita tahu yang kita ni nak apa tuan-tuan. Kita tahu yang kita ni, contohnya orang sedang lapar, kita buka puasa tadi, ada orang suruh makan, silalah makan. Kita tengah lapar, makanan sudah ada di hadapan kita. Tidak ada orang yang suruh, okey kamu sila makan. Tidak ada. Sebab apa? Sememangnya kita tengah lapar dan waktu tersebut waktu makan. Maka begitu juga dalam bulan Ramadan. Ramadan ialah bulan untuk kita tingkatkan ibadah kita. Maka sebenarnya tak perlulah banyakkanlah sedekah, banyakkanlah baca Quran, banyakkanlah bersedekah. Tuan-tuan, benda ni semua dah maklum. Semua dah maklum tuan-tuan. Cuma kita bagi peringatan sedikit sebanyak tuan-tuan. Kerana apa? Kerana manusia ni biasanya dia terlupa. Biasanya dia leka. Biasanya dia lalai. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita tengok tengah jalan, tuan-tuan naik highway. Highway. Dia akan tulis papan kenyataan tepi kan. Dia tulis pandu perlahan, kawasan pengawasan kamera. Pandu perlahan yang signboard kuning tu. Kan signboard kuning. Tuan-tuan pergi tengok tengah jalan 110 km sejam, tak boleh lebih, kurangkan laju. Kan kurangkan signboard kuning. Dia datang sekali. Apa dia tanda tuan-tuan? Di hadapan tersebut akan ada satu kamera yang dulu kita panggil AES, sekarang orang panggil awas, tak apalah. Apa pun fungsinya sama. Okey, AES ke, awas ke, fungsinya sama, dendanya sama. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia letak kenyataan tersebut sekali ke? Sekali dah. Dia akan buat banyak kali. Sekali bagi peringatan. Jalan depan sikit lagi, dia akan keluar lagi tuan-tuan. Kawasan pengawasan kamera yang kuning, bukannya hijau kuning tu, yang kuning. Kuning tulisan hitam. Dan jalan lagi depan ada satu lagi kamera. Kan? Laju lagi. Tekan 130, 140, 150. Kan? Jalan lagi. Satu lagi papan kenyataan. Empat kali dia bagi peringatan. Empat kali tak ingat tuan-tuan, depan tu ada kamera. Maknanya ini tujuan peringatan. Kita dah buat tazkirah, kita dah buat kuliah ni tuan-tuan dalam bulan Ramadan. Yang walaupun dalam bulan Ramadan sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan tak perlu dah untuk orang kata banyakkanlah sedekah, banyakkanlah baca Quran, banyakkanlah sembahyang malam, qiyamul lail dan sebagainya tuan-tuan. Tak perlu dah. Tapi oleh kerana kita ni sebagai manusia, terkadang kita ni leka, maka kita kena sentiasa bagi peringatan juga. Kena bagi juga. Sebab apa? Ini tabiat manusia. Oleh kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira pada malam ni saya tak perlulah untuk cerita lebih lanjut berkenaan dengan apa-apa ibadah khusus. Berkenaan dengan malam Lailatul Qadar, berkenaan dengan qiyamul lail. Kenapa tuan-tuan? Kerana saya pasti tuan-tuan dan puan dah banyak kali dah dengar. Kuliah pun dah banyak, tazkirah pun dah banyak. Malam ni saya nak berkongsi berkenaan dengan satu perkara yang berkaitan juga dengan Ramadan, iaitu seperti mana yang kita baca dalam Al-Quran, yang sering dibaca dalam bulan Ramadan, khususnya ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 184. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ialah satu bulan yang diturunkan padanya itu Al-Quran, yang mana Al-Quran itu kata Allah Subhanahu wa taala sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia. Hudan linnas bukan hanya petunjuk kepada orang beriman, tetapi juga menjadi petunjuk kepada orang bukan beriman. Hudan linnas, petunjuk. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai penjelasan yang mana memisahkan
di antara petunjuk dan juga kesesatan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita dalam bulan Ramadan ini juga dikenali sebagai bulan Al-Quran. Dalam bulan Ramadan ni kalau kita lihat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dalam bulan Ramadan lah Nabi akan bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Paling-paling kurang sekali. Ya, paling-paling kurang sekali. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka mulianya Ramadan itu di antaranya ialah kerana diturunkan padanya itu Al-Quranul Karim. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang Islam tuan-tuan, di antara rukun iman kita ialah kita yakin dengan Al-Quran. Kita yakin bukan hanya sekadar kita baca tuan-tuan, tapi kita mengamalkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Ini sebagai orang beriman tuan-tuan. Kalau hanya sekadar kita nak baca Quran, kalau hanya sekadar kita nak tulis Al-Quran bagi lawa, bagi cantik, kalau hanya sekadar kita nak belajar tajwid, kalau hanya sekadar kita nak bertarannum, Nabi SAW tidak perlu masa tempuh selama 22 tahun untuk ajar manusia. Cukup dengan Nabi SAW diutuskan jadi Rasul 2 tahun setengah, buka kelas qiraati, buka kelas tarannum, buka kelas tajwid. 2 tahun setengah, pandailah tuan-tuan. Tapi oleh kerana Nabi SAW nak tunjukkan kepada kita bagaimana kamu nak bermuamalah dengan Al-Quran. Bagaimana kamu nak berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana kamu nak meyakini tentang kandungan yang ada dalam Al-Quran. Maka Nabi SAW ambil tempoh selama 22 tahun untuk tunjukkan kepada manusia. Inilah Al-Quran. Bagaimana kamu nak mengamalkan Al-Quran bukan hanya pada diri kamu tetapi dalam masyarakat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam kehebatan Al-Quran tuan-tuan, kita buka Al-Quran. Permulaan Al-Quran tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut. Kita buka surah Al-Fatihah, kemudian selepas itu ada surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fi. Hudan lil muttaqin. Tuan-tuan, kita bukalah penulisan mana pun tuan-tuan. Penulisan manusia yang hebat. Dia ni ada 3 PhD contoh. Ya, master ada 4. Degree 5 tuan-tuan. Hebat sungguhlah. Kata ilmu ni macam-macam jenis ilmu. Bila mana dia menulis sesuatu karya, dia buatlah ilmu apa, tentang apa pun tuan-tuan, di permulaan tuan-tuan dia akan tulis sekiranya ada kesilapan dan sebagainya, dimohon ampun dan maaf. Dalam mukadimah itu biasa dalam penulisan manusia, orang-orang yang berilmu biasanya macam tu. Tetapi dalam Al-Quranul Karim kalau kita buka tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut zalikal kitab, ini kitab kata Allah, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Maknanya Al-Quran secara pasti, secara yakin, dengan yakin mengatakan bahawa dalam Al-Quran tidak ada salah. Sikit pun tak ada salah. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Nanti kita akan terang apakah maksud la raiba fih tu tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Al-Quran diturunkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam keadaan manusia ketika itu hebat. Hebat dari sudut mana? Hebat dari sudut bahasa. Kalau kita lihat sejarah para nabi ni tuan-tuan, mereka akan diturunkan dengan kehebatan kaum ketika itu, umat ketika itu. Sebagai contohnya zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam diturunkan di zaman umat manusia yang mahir, yang pakar dengan ilmu sihir. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu benda yang seumpama dengan kekuatan, kehebatan umat ketika itu. Apa dia tuan-tuan? Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menjemput Nabi Musa alaihi salam. Ya. Nabi Musa pergi bermunajat. Kan naik atas bukit, bukan bermunajat, naik atas bukit. Dalam perjalanan tuan-tuan dengan ahli keluarga dia nak cari api. Tujuan nak cari cahaya, nak cari bekalan dan sebagainya. Naiklah Nabi Musa alaihi salam pergi ke satu tempat. Tiba-tiba tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa? Wahai Musa, apakah yang ada di tangan kananmu? Qala hiya 'asa. Ini tungkat aku ya Allah.
أتوكأ عليها وأحش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Aku guna untuk tungkal, aku guna untuk hala binatang ternakan aku, aku guna untuk ada tujuan-tujuan yang lain, ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, alqiha ya Musa, wahai Musa, kamu campakkan tongkat tersebut. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Bila mana Nabi Musa AS melemparkan tongkat tersebut, tiba-tiba bertukar jadi ular tongkat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata lagi kepada Nabi Musa AS, wadhmum yadaka ila janahika takhruj baydha'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Wahai Musa, kamu kepit tangan kananmu, kepit macam tu, dan kamu keluarkan, takhruj baydha, akan keluar tangan yang bercahaya. Tangan yang bercahaya yang bukan kerana sakit, tapi merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang lain untuk kamu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini kehebatan mukjizat Nabi Musa AS yang bersesuaian dengan umat ketika itu. Yang mana kalau kita baca lagi dalam sejarah tuan-tuan, dalam sirah Nabi Musa AS, Nabi Musa pergi berjumpa dengan Fir'aun. Fir'aun keluarkan ahli sihir dia untuk menentang Nabi Musa AS. Maka dia ubah tali-tali menjadi ular dan sebagainya. Ini kisah yang panjang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka di zaman Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi satu mukjizat, iaitu Al-Quranul Karim, yang mencabar kehebatan manusia ketika itu. Apakah kehebatan manusia ketika itu? Kehebatan manusia ketika itu ialah dari sudut bahasa. Bahasa Arab, kalau kita tengok dalam sejarah tuan-tuan, penulisan ataupun sastra Arab jahiliyah tuan-tuan, ada nama-nama hebat, contohnya seperti Antarah, seperti Umul Qais, Al-Mutanabbi sebagai contohnya. Di zaman Nabi SAW pun ada penyair-penyair hebat, orang sastera yang hebat seperti Khansa, seperti Hassan bin Thabit, yang menjadi penyair Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, terkadang bahasa yang mereka gunakan cukup payah, cukup sukar tuan-tuan. Ya, mereka ni orang-orang sastera ketika itu, penulis-penulis ataupun penyair-penyair yang hebat ketika itu, mereka cari makan dengan cara yang macam mana? Iaitu dengan cara mereka menjual syair-syair mereka. Di mana tuan-tuan? Dipanggil dengan satu tempat yang namanya Suq Al-Uqaz. Suq Al-Uqaz ni di mana tuan-tuan? Di Jalan ke Taif. Jalan ke Taif, Suq Al-Uqaz tuan-tuan. Di samping ada jual benda lain, di situ juga orang menjual syair-syair tuan-tuan. Orang menjual syair. Jadi orang-orang ni tuan-tuan, mereka akan jual syair. Siapa yang nak serang orang ni, dia akan panggil orang ni, kan dia akan upah, dan orang tu buat syair. Okey, kamu pergi kutuk puak ni, kumpulan ni, kamu buat macam tu. Ini adab ataupun cara orang terdahulu. Zaman tu, zaman sekarang pun ada benda yang sama. Bayar kepada seorang penulis, okey, kamu kutuk, kamu fitnah, kamu cerca, kamu caci orang ni. Ada tak zaman sekarang? Pun ada tuan-tuan. Samalah. Makna sejarah ni dia akan berulang tuan-tuan. Muka cuma mungkin cara yang lain, cara yang berbeza. Dulu cara syair, sekarang cara penulisan. Tulis dalam Facebook, tulis dalam blog, tulis dalam surat khabar dan sebagainya. Ini cara sekarang. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi, iaitu Al-Quranul Karim. Di antara mukjizat Al-Quranul Karim ialah dari sudut susunan bahasa. Daripada sudut susunan bahasa, bahasa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mencabar kehebatan manusia ketika itu, yang sememangnya pakar dalam seni bahasa mereka. Pakar dalam seni bahasa mereka. Tetapi tidak ada seorang pun manusia ketika itu yang mampu untuk menentang kehebatan Al-Quranul Karim, yang walaupun mereka ini pakar dalam bahasa. Tuan-tuan, kalau kita baca syair Arab tuan-tuan, kita terjemah, boleh terjemah setiap satu perkataan pun, kita masih tidak mampu untuk faham apakah maksudnya. Contohnya macam satu syair, amin ummi awfa dimnatul lam takallami bihawmanatid durraji fal mutathallami diyarul laha birraqmataini ka'annaha maraji' washmin fi nawashiri mi'sami. Ini syair. Syair dia hanya mengeluh, dia terkenang isteri dia tuan-tuan. Cerita punya panjang tuan-tuan. Kalau orang mengaji bahasa tuan-tuan, dia mengaji benda ni, perkataan ni, mu'allaqat as-sab'.
As-Sab'ah, Mu'allaqat As-Sab'ah ni tuan-tuan. Kalau dia mengaji tuan-tuan dalam bab ni, jenuh fikir tuan-tuan, apa benda yang dia nak ni? Kita tak faham tuan-tuan. Cukup payah, tambah-tambah bukan bahasa kita. Jadi Al-Quran dia turun dengan dengan keadaan manusia yang hebat, menggunakan kehebatan manusia, cabar manusia. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Kalau kamu rasa ragu-ragu dengan apa yang kami turunkan kepada kamu, fa'tu bi suratin min mithlih. Bawa satu surah seumpama dengan Al-Quran. Satu surah ya. Tak payah banyak, tak payahlah sampai 30 ayat ambil surah Inna a'tainakal kautsar. 3 ayat aja. Cabar manusia. Kalau kamu seorang-seorang tak boleh, panggil wad'u syuhada'akum. Panggil saksi-saksi kamu, penolong-penolong kamu min dunillah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Panggil tolong untuk kamu buat satu surah seumpama dengan Al-Quran. Kalau kamu rasa ragu-ragu dengan Al-Quran. Ini cabaran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini satu poin yang kita dapat tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan? Al-Quran cabar dengan senjata manusia. Tuan-tuan, orang ni tuan-tuan, dia nak tahu hebat tak hebat tuan-tuan, dia akan cabar menggunakan kemahiran orang. Kemahiran orang. Contohnya apa dia tuan-tuan? Kita nak bagi mudahlah tuan-tuan. Orang ni dia pakar main badminton. Kan, dia pakar Datuk Lee Chong Wei. Kan. Pakar lah. Siapa tak kenal? Pakar badminton Datuk Lee Chong Wei. Tuan-tuan, Datuk Lee Chong Wei ni kalau dia nak tunjuk hebat, dia tak boleh cabar orang menggunakan kemahiran dia. Okey, siapa nak lawan dengan aku? Main badminton. Yang tu tak hebat. Dia nak tunjuk kata dia ni hebat, dia mesti cabar dengan kemahiran orang lain. Dia pun pergi cabar siapa tuan-tuan? Pergi cabar Roger Federer. Tuan-tuan kenal Roger Federer? Tak kenal? Kan, juara tenis nombor satu dunia. Roger Federer tuan-tuan. Kan, tenis. Dia pun pergi jumpa Roger Federer, Datuk Lee Chong Wei ni, jom kita lawan. Roger Federer, ha boleh lah main badminton. Tak, aku guna tenis juga, jom kita lawan tenis. Itu baru champion. Pakar, hebat. Al-Quran sama, tuan-tuan. Dia turun, Al-Quran ni turun dengan menggunakan kehebatan manusia. Hebat manusia apa dia? Hebat manusia dari sudut bahasa, tuan-tuan. Maka Al-Quran ni tuan-tuan, dia cabar manusia dengan kehebatan manusia. Nak tunjukkan apa? Nak tunjukkan kata hebatnya Al-Quran. Sehingga manusia yang hebat pun tak mampu untuk menandingi Al-Quran. Bukan kata satu ayat tuan-tuan. Beberapa perkataan alif lam mim hamim tasin tasimin, manusia pada waktu itu yang hebat dari sudut bahasa tidak mampu untuk mengulas ataupun menentang perkataan ini. Kalaulah mereka ni rasa nak kritik tuan-tuan, nak kritik Al-Quran, apa bendalah mat hang bawa alif lam mim, contohnya tuan-tuan, Muhammad ni Tuhan kamu, nak kata apa ni alif lam mim hamim, nak kata apa? Tidak ada manusia pun ketika itu yang hebat dari sudut bahasa yang kritik perkataan Nabi, yang kritik Al-Quran ini. Yang walaupun beberapa patah ataupun beberapa huruf daripada huruf Al-Quran. Ini satu tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah kehebatan Al-Quran. Ialah apabila Al-Quran ini membuka ruang kepada manusia, tunjukkan kepada manusia, okey, sekarang kamu kalah, kamu tak mampu nak lawan. Al-Quran buka ruang. Ini ruang untuk kamu serang. Pintu ni tempat orang kata kalau kita nak bertumbuk dengan orang tuan-tuan, kita tak akan cakap walaupun kaki kita tengah sakit, tapi kita geram tuan-tuan nak bertumbuk dengan dia punya pasal. Kita tak akan cerita yang walaupun kaki kita tengah gaut tuan-tuan, ni kaki aku tengah gaut ni, kalau hang pijak memang naya, tapi aku geram nak tumbuk juga dengan hang. Ada orang cerita tuan-tuan? Tak ada tuan-tuan. Dia gaut-gaut pun dia tendang orang juga tuan-tuan, kena-kena sekali, oh kaki gaut baru tak. Al-Quran dia buka ruang kepada manusia. Okey, kamu nak serang boleh. Ni silakan. Ini ruang untuk kamu serang. Di mana tuan-tuan dalam Al-Quran? Banyak sebenarnya. Tapi kalau kita tengok sebagai contoh yang jelas tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab. Al-Lahab ni tuan-tuan,
turun untuk mencerca, ya, mengeji perbuatan Abu Lahab. Abu Lahab ni kalau kita baca sirah dia, sejarah dia, tuan-tuan, dia ni merupakan orang yang cukup gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengahwinkan anak dia dengan anak Nabi, Utbah dan Utaibah. Kahwinkan dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi dia angkat menjadi rasul, dia kahwinkan anak dia dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya pernah berbesar. Pernah berbesar. Tapi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul, Nabi dakwah pada dia, dia minta kepada anak dia untuk ceraikan anak Nabi. Maknanya putus keluarga. Asalnya orang yang cukup sayang dengan Nabi, gembira dengan kelahiran Nabi, kahwinkan, berbesankan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak untuk berubah. Yang ni satu benda yang boleh kita ambil, tuan-tuan. Apa dia, tuan-tuan? Dakwah ni, tuan-tuan, ya, kerja ni, kita kalau kita baik seorang-seorang, orang tak marah. Kita ni kalau kita baik sendiri, akhlak kita baik, kita seorang-seorang aja. Kita rajin sembahyang, kita rajin puasa, kita rajin baca Quran, kita rajin i'tikaf masjid, kita rajin bersedekah. Kita buat kerja kita je, orang akan suka, tuan-tuan. Sama juga dengan Nabi. Nabi ni orang yang jujur, orang yang baik, orang yang akhlaknya tinggi. Ini sikap Nabi, sifat Nabi. Tak pernah menipu dan sebagainya. Kan? Ini sifat Nabi. Nabi dalam keadaan yang macam tu, orang suka, tuan-tuan. Orang suka pada Nabi. Tapi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak orang untuk jadi macam Nabi. Kan? Bawa manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ajak manusia untuk berubah, maka orang yang tadinya sayang pada Nabi, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mula berubah 360 darjah. Berubah, tuan-tuan. Pusing balik, tuan-tuan. Daripada sayang jadi kepada benci pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada orang yang rapat pada dengan Nabi, jadi menjauhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta manusia berubah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka bila mana Abu Lahab dia berubah, tuan-tuan, ya, musuh Nabi, bukan hanya dia, bahkan isterinya juga. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Kan kita dah baca, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi tuan-tuan, ayat ni mencerca dan mencela perbuatan Abu Lahab. Celakalah Abu Lahab, kedua belah tangan Abu Lahab. Tuan-tuan, surah ni turun ketika mana Abu Lahab masih hidup, bukan Abu Lahab dah mati. Baik, tuan-tuan, kalaulah orang ni, tuan-tuan, dia nampak ruang, ruangnya di mana? Nak serang Al-Quran. Abu Lahab tak payah tulis tesis nak cela Al-Quran, tak payah buat apa pakatan dan sebagainya nak merosakkan Al-Quran, tak payah, tuan-tuan. Dia cukup dengan dia ni masuk Islam. Allah Ta'ala dah gezek dalam Al-Quran. Abu Lahab ni celaka. Abu Lahab ni celaka. Sedangkan Al-Quran di awal tadi kita baca, tuan-tuan. Apa kita baca? Zalikal kitab la raiba fih. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Apa maksud tidak ada keraguan, tuan-tuan? Iaitu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia sentiasa reliable, valid dan juga reliable, sesuai. Kan? Betul dan juga dia sesuai sepanjang masa, sepanjang zaman. Isi kandungan dalam Al-Quran tersebut. Maknanya apa dia? Maknanya kalau kita amalkan Al-Quran, kita ambil Al-Quran, letak dalam masyarakat yang mundur, insya-Allah sesuai isi kandungan Al-Quran. Kalau kita ambil Al-Quran ni, letak dalam masyarakat moden, maju, tuan-tuan, sesuai tak? Sesuai Al-Quran. Jadi kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, zaman di awal Islam, Allah Taala dah kata tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Dah celaka dah. Tiba-tiba Abu Lahab masuk Islam. Agak-agak macam mana, tuan-tuan? Allah Ta'ala nak tarik balik je? Tak boleh, tuan-tuan. Quran dah turun. Maknanya di situ kita terfikir, akan terfikir kalau Abu Lahab masuk Islam. Takkanlah orang yang masuk Islam jadi celaka.
Tapi nak tunjukkan bahawa Al-Quran sememangnya dia akan kata satu benda yang pasti akan berlaku. Al-Quran akan nyatakan sesuatu benda yang reliable sepanjang masa, sepanjang zaman. Inilah kehebatan yang ada di dalam Al-Quran. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok Al-Quran ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak ada manusia yang mampu untuk kritik. Tapi kita tulisan manusia yang mana hebat, tuan-tuan. Kita tulis ni, ilmu ni, tesis, PhD, tesis, master dan sebagainya, kita tulis, tuan-tuan. Lepas tu akan ada orang yang datang kritik penulisan kita. Contohnya Ibn Sina, datang orang selepas tu kritik apa yang dibuat oleh Ibn Sina. Ada, tuan-tuan. Yang walaupun kita kata dia, Ibn Sina ni dia hebat, tuan-tuan. Datang orang lepas tu kritik, oh yang ni formula ni ada sedikit kesalahan, contohnya. Itu kehebatan ulama yang dah hebat. Kita ini yang cahaya ni, tuan-tuan. Tapi Al-Quranul Karim, tuan-tuan, dah 1400 tahun turun, tuan-tuan, tidak ada manusia yang mampu untuk mengkritik kandungan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kerana apa? Kerana Allah Taala dah gazet dalam Al-Quran, zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu benda yang kita nak bawa, ya, yang mana Al-Quran terkadang, tuan-tuan, terkadang ada orang yang mungkin, ya, dia fikir Al-Quran sebenarnya, orang kata kalau amalkan Al-Quran, ya, Quran ni menyelesaikan masalah manusia dan sebagainya. Di mana penyelesaian Al-Quran sebenarnya? Kalau kita baca Al-Quran ni, kata kita duk baca Al-Quran, Quran ni duk cerita pasal Nabi, duk cerita tentang mentauhidkan Allah, adalah hukum hakam sikit, hukum haji, adalah suruh kisah, suruh semayang, adalah yang suruh bak riba, bak hutang dan sebagainya, adalah kisah-kisahnya macam ni. Tapi kita ni sekarang ni masalah ekonomi, ada tak dalam Al-Quran dalam isu ekonomi ni, tuan-tuan? Dalam masalah ekonomi ni ada tak penyelesaian Al-Quran? Kalau kita tengok Al-Quran hanya bincang bak ekonomi, bak riba, adalah bak riba, bak lain ni, kita ni masalah ekonomi, macam mana kita nak tingkatkan ekonomi kita ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang ni boleh kata macam tu, bermakna dia masih belum meneliti Al-Quran secara keseluruhan. Kita tengok dalam Al-Quran sebagai contohnya, tadi tuan imam dah baca satu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebenarnya kisah Nabi Yusuf ni ialah satu kisah yang memberi gambaran tentang penyelesaian masalah ekonomi, tuan-tuan. Bagaimana waqala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ajafun wa sab'a sumbulatin khadrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala' aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Kan raja di zaman tersebut, kalau kita baca kisah Nabi Yusuf panjanglah, tuan-tuan, dia masuk dalam perigi dan sebagainya, jadi hamba dan sebagainya, kisah panjang. Cuma tuan-tuan, dalam Nabi Yusuf AS, ketika akhirnya Nabi Yusuf di penjara bersama dengan dua orang, kemudian dua pemuda tersebut bermimpi, Nabi Yusuf tafsirkan mimpi dia. Maka bila Nabi Yusuf tafsirkan mimpi, salah seorang daripada mereka ini dihukum mati, seorang lagi bebas. Yang bebas ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Yusuf pesan kepada dia, nanti kamu keluar, nanti kamu ceritalah kepada tuan kamu tentang apa yang berlaku dalam penjara ni. Tiba-tiba lelaki tersebut yang keluar tersebut, dia terlupa, tuan-tuan, sehinggalah raja ketika itu bermimpi. Mimpi apa dia? Mimpi melihat benda yang pelik, sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf, 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk, yang tembun yang besar. Tiba-tiba lembu ni dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus-kurus. Simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khadrin wa ukhra yabisat. Dan aku melihat, kata raja tersebut, dia cerita kepada menteri dia, aku melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan juga yang kering. Ya ayyuhal mala', wahai menteri-menteriku, aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun, bagi pandangan kamu, fatwa kamu tentang mimpi aku ni, kalau kamu pandai mentadbir mimpi. Menteri kata, kami surrender, wahai tuan, kami surrender, kami tak pandai.
Cuma yang kami nampak ni adghasu ahlan, ni mainan tidur je tuanku. Tiba-tiba lelaki yang keluar daripada penjara tadi, dia kata, aku teringat Nabi Yusuf. Dia pun bagi tahu kepada raja dia. Raja pun panggil pergi cerita kepada Nabi Yusuf AS tentang mimpi dia. Apa kata Nabi Yusuf AS? Nabi Yusuf kata kepada raja tersebut, qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Ni cerita dalam Al-Quran tuan-tuan. Ni kehebatan Al-Quran yang banyak lagi tuan-tuan. Kalau kita nak ambil mukjizat dalam Al-Quran ni banyak sangat tuan-tuan. Cerita tentang laut, cerita tentang sungai dalam laut, cerita tentang cakrawala, cerita tentang kejadian manusia. Yang ni tuan-tuan, di zaman manusia yang masih tak reti, tapi Quran dah cerita bagaimana proses kejadian manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sambung cerita. Nabi Yusuf AS kata, tazra'una sab'a sinina da'aba. Kamu tanam, bercucuk tanam seperti biasa selama 7 tahun berturut-turut. Fama hasadtum, apa yang kamu ambil, kamu ketam daripada tanaman tersebut, fadharuhu fi sumbulih, kamu biarkan ia ditangkai dah. Jangan kamu pelerai. Gandum tu jangan kamu hancur-hancurkan boh dalam guni dah. Ambil simpan tu sekali dengan tangkai dah. Illa qalilan mimma ta'kulun. Kamu ambil sikit untuk makan. Summa ya'ti min ba'di dhalika 'amun, summa ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kunna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Selepas itu kamu ambil, akan datang 7 tahun selepas itu, 7 tahun kemarau, maka ketika itu kamu makanlah daripada apa yang kamu simpan tadi. Musim lebat, musim menanam, kamu dah makan, tapi makan sikit. Kamu simpan yang awal tu, simpan dulu, yang baki ambil sikit-sikit kamu makan. Kemudian selepas itu akan datang 7 tahun kemarau, maka ketika itu kamu makan hasil daripada yang kamu simpan tadi. Cuma kamu tinggal sikit untuk benih, buat benih. Summa ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughatsun nas wa fihi ya'sur. Selepas itu akan datang zaman balik, zaman subur balik, maka ketika itu kamu ambillah benih tersebut untuk kamu semai balik, buat hasil, buat modal balik untuk kamu menanam. Jadi tuan-tuan, ini cara Nabi Yusuf sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Nak bagi apa? Gambaran kepada manusia, panduan kepada manusia bagaimana nak menguruskan keuangan. Cara nak menguruskan keuangan. Di antara ilmu keuangan yang boleh kita ambil tuan-tuan dalam ayat ini, apa benda tuan-tuan? Iaitu cara mengurus apa dia, ancaman. Ancaman. Apa dia ancaman di sini? Musim. Musim kita boleh kawal tak? Musim kita tak boleh kawal. Kemarau 2 tahun, 3 tahun. Kita tak ada lagi kemarau sepanjang itu. Zaman Nabi Yusuf, 7 tahun tuan-tuan, berturut-turut. Adakah Nabi Yusuf AS kata, okey tak apalah tuanku, oleh kerana kita ni kemarau, jom kita pindahlah. Tak. Nabi Yusuf AS kontrol di mana? Di ruang kawalan yang mampu dikawal oleh Nabi Yusuf, oleh manusia. Apa dia tuan-tuan? Berjimat cermat. Caranya macam mana? Kontrol di kawasan yang boleh kita kawal. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, masa pun dah habis, jam pun dah bunyi tuan-tuan. Jadi insyaAllah lah, ada masa, ada rezeki, kita boleh berkongsi lagi. Mudah-mudahan apa yang boleh kita ambil, yang pentingnya tuan-tuan, dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala bagi kepada kita kehebatan Al-Quran. Nak jadi hebat seperti mana yang lain tuan-tuan, maka kita amalkan Al-Quran. Jadikan Al-Quran lekat dalam diri kita dan jadi amalan kita insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai hujah untuk kita, sebagai peguam bela untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.